Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Lono Channel, Channel Deso, Channel Peternak Tradisional dan Sederhana. Salam ternak, salam ngarit. Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Oke, dulur-dulur, kali ini saya sedang berada di kebun saya. Ini adalah bank pakan saya. Kebun saya ini tidak luas juga, tapi alhamdulillah bisa saya tanami rumput edot sama rumput kolonjono untuk bank pakan saya, untuk bank pakan ternak-ternak saya, kambing saya. Jadi bank pakan itu sangat penting sekali, karena pas keadaan kita tidak bisa ngarit rumput liar, kita bisa mengarit rumput budidaya yang kita tanam, termasuk rumput odot dan rumput kolonjono seperti yang saya tanam ini di kebun saya ini. Ini kebun saya ini saya tanami ada rumput kolonjono dan rumput odot, tapi ini belum lama, jadi rumputnya masih pendek-pendek. Tapi walaupun pendek, tapi kalau saya membutuhkan untuk pakan, ya saya arit juga, karena daripada ternak saya atau kambing saya kelaparan, walaupun masih kecil juga saya potong, saya arit. Karena fungsinya bank pakan seperti itu, kalau kita lagi pas tidak bisa ngarit, pas kita membutuhkan kita bisa mengaritnya. Jadi bank pakan itu sangat penting sekali untuk kita sebagai ternak, sebagai peternak, sebagai yang ingin kambing. Ini juga saya pas lagi libur tidak kerja, jadi saya sempatkan untuk ke kebun untuk menengok bank pakan saya, tanaman saya yang saya tanam. Karena sebentar lagi mau lebaran, jadi kalau nanti pas hari lebaran saya bisa mengarit tanaman atau rumput budidaya yang saya tanam ini. Jadi kebun saya ini tidak terlalu luas, tapi alhamdulillah ini bisa saya tanami rumput kolonjono, dan juga ini saya campur juga dengan rumput odot, tapi yang masih pendek-pendek ini. Jadi kita manfaatkan tempat atau kebun yang kosong, bisa kita tanami apa saja yang bisa untuk pakan ternak kita. Jadi bisa tanami rumput kolonjono, bisa tanami rumput odot, bisa tanami singkong, bisa tanami apa saja yang bisa untuk pakan ternak kita. Jadi kebun kita bisa bermanfaat dan bisa untuk bank pakan kita. Ini kebun saya yang tengah ini saya tanami ubi jalar, atau kalau di tempat saya namanya telo pendem. Ini dari daunnya nanti bisa untuk pakan ternak atau kambing saya. Jadi sambil nanam pakan juga kita bisa manfaatkan buahnya untuk makanan kita juga. Ini tanaman rumput odot ini baru sekitar 1 bulan saya tanam, jadi ya masih seperti ini, tingginya sekitar 60 sentian. Jadi ini ada rumput liarnya juga, tapi saya biarin saja, karena rumput liar ini nanti bisa bersama-sama saya arit, dan juga nanti bisa sama-sama untuk pakan ternak atau kambing saya juga. Selain di tengah-tengah kebun yang bisa saya tanami rumput odot serta tanaman yang lain, di pinggir-pinggir kebun saya juga banyak sekali ramban-ramban yang bisa juga untuk pakan ternak saya. Ini ada pohon mahoni, di sebelahnya itu ada pohon nangka, daun mahoni sangat
baik juga untuk kambing dan juga daun nangka, yang itu daun nangka juga sangat bagus sekali untuk kambing. Jadi sambil kita nunggu rumput budidaya yang kita tanam, kita bisa ambil rambanan dulu yang ada di pinggir-pinggir kebun saya, ada tanaman pohon-pohon yang bisa untuk ramban, kita ambil dulu. Nanti rumput budidaya yang kita tanam itu bisa kita arit, nanti kita selingi dengan rumput budidaya yang kita tanam. Jadi jangan mengandalkan hanya salah satu pakan saja atau salah satu rumput saja. Misal kita hanya mengandalkan rumput odot atau rumput kolonjono saja untuk pakan ternak kita, jadi kita bisa selingi dengan daun-daun yang lain seperti ramban atau seperti daun pisang atau daun mauni, bisa juga dengan daun nangka. Jadi kalau bisa kita selang-seling dengan rambanan atau rumput-rumput budidaya yang kita tanam, jadi kambing-kambing itu tidak bosan dengan tanaman atau rumput yang kita berikan kepada mereka. Misal kita beri odot terus menerus setiap hari, ya pasti kambing kita itu akan bosan juga. Seperti kita juga manusia, kalau kita makannya hanya satu macam saja, pasti kita akan bosan juga. Dan juga kalau kita selang-seling akan lebih aman juga untuk ternak kita atau kambing kita. Ada juga teman-teman yang bilang kalau dikasih pakan rumput odot terus-menerus atau berdampak buruk pada kambingnya. Jadi ya memang benar, kalau kita memberi pakan kambing kita itu dengan rumput odot atau rumput panjono dengan terus-menerus, pasti ternak kita akan menjadi tidak baik. Jadi kalau kita selang-seling, misalnya 2 hari kita kasih rumput odot, kemudian 2 hari kita kasih ramban, kemudian 2 hari kita kasih rumput liar, pasti kambing-kambing kita tidak akan bosan dan akan lebih aman juga untuk ternak kita atau kambing kita, karena makanan yang kita berikan diselang-seling atau dikombinasi. Dan juga bagus juga kalau diberikan bebarengan, akan lebih bagus. Misal pagi kita beri rumput odot, kemudian siang atau sore kita beri ramban atau rumput liar, itu malah lebih bagus. Sebelum lanjut ke videonya, untuk dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, dan apabila video ini dianggap nanti bermanfaat, teman-teman bisa tekan tombol like-nya, bisa juga tekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan lebih berkembang. Saya lanjut ke videonya. Jadi bank pakan itu sangat penting sekali untuk kita sebagai peternak, apalagi kalau kita nginu kambingnya sudah banyak, pasti kita akan kewalahan kalau kita tidak punya bank pakan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ngarit saja atau kita hanya mengandalkan full ngarit, pasti kita akan kerepotan kalau kita tidak punya bank pakan. Jadi misal kita hanya mengandalkan ngarit, yang kita arit itu hanya rumput liar dan tidak ada bank pakan yang kita tanam, lama-kelamaan kita pasti akan kerepotan. Ya kalau rumput liar yang kita arit itu masih tersedia di sekitar kita. Kalau tidak tersedia di sekitar kita, kalau kita tidak menanam rumput budidaya, walaupun dengan hanya sedikit demi sedikit, pasti kita tidak akan kerepotan. Misalnya hari ini satu hari hujan, atau terus besoknya kita ada acara, kalau kita tidak punya bank pakan, kita pasti kerepotan. Tapi kalau kita punya bank pakan, misal kita mau pergi acara, kita bisa ngarit bahan pakan itu, kemudian kita berikan ke ternak kita atau untuk persediaan. Punya bahan pakan itu tidak harus dengan kebun yang luas atau yang lebar, dengan tempat yang minim juga kita bisa punya bahan pakan. Jadi tempat yang minim kita tanami
rumput odot atau rumput yang lain yang bisa kita berikan ke ternak kita. Sebenarnya kita juga tidak punya bank pakan, kita bisa beli pakan dari orang yang jual pakan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan beli terus-menerus, pasti kita merasakan ternak kita itu tidak ada untungnya, karena ternak kita itu hanya untung sedikit, kita habis untuk beli pakan yang kita berikan ke ternak kita. Kalau kita tidak beli pakan, kita juga bisa mengandalkan full ngarit untuk pakan ternak kita. Tapi ya saya bilang tadi, kalau pas keadaan hujan pasti kita tidak bisa ngarit. Ya solusinya kita harus punya bank pakan dan harus punya uang untuk membeli pakan untuk kambing kita. Jadi bank pakan itu sangat penting sekali. Jadi menurut pengalaman yang saya alami, kalau kita mau ternak kambing, nomor satu yang harus kita pikirkan adalah bank pakan. Jadi bank pakan itu yang paling utama. Kalau misal tidak punya kandang, kita hanya satu kali membuat kandang saja sudah bisa untuk menempatkan ternak kita atau kambing kita. Misal kita belum punya kambing, kita ke pasar atau ke peternak yang sudah besar, kita beli kambing satu atau dua, satu kali saja sudah bisa kita nginu kambing, dan nanti lama-kelamaan akan berkembang. Tapi dengan kita tidak punya bank pakan, pasti kita akan kerepotan. Jadi menurut pengalaman saya, nomor satu adalah bank pakan. Untuk teman-teman atau dulur-dulur yang belum atau lagi mau nginu kambing, yang paling utama kita pikirkan adalah bank pakan. Setelah kita nginu kambing, setelah kita ternak kambing, kambing kita itu mau dikasih pakan apa, kita harus pikirkan. Jadi kalau kita tidak pikirkan bank pakan itu, pasti lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, kita pasti kerepotan kalau tidak punya bank pakan. Ini sebagai contoh, tadi setelah saya ke kebun, saya sedikit ngambil rumput odot, kemudian juga saya mengambil ramban di pohon-pohon di samping kebun, saya ambil rambannya juga. Ini daun mahoni sama daun nangka tadi yang sudah saya bilang, sedikit ramban saya ambil, kemudian rumput odot juga sedikit itu saya ambil, nanti bisa untuk persediaan satu atau dua hari ke depan. Alhamdulillah selama ini saya tidak kerepotan dengan bank pakan atau pakan ternak saya, karena walaupun sedikit saya punya bank pakan yang bisa saya ambil untuk ternak saya. Jadi kesimpulannya seperti itu, dulur-dulur, teman-teman. Nomor satu yang harus kita pikirkan adalah bank pakan. Jadi kalau bank pakan tersedia, kita pasti tidak akan kerepotan untuk memberi pakan ke ternak kita. Mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ternak-ternak kita dijauhkan segala macam penyakit dan berkembang biak menjadi banyak. Mohon maaf bila ada salah kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi dengan video berikutnya atau konten saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.